اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

نقول على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها

سبحانه <applause> Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Tadi kita sudah majak, membacakan Surat An Nisa ayat 171. Dan sekarang saya ingin mengajak uh, bintang tamu kita Soraya untuk ngaji bersama di depan kita masing-masing. Ya silakan. dari ayat uh, pertama ayat sampai pertama? min. Ya, silakan dari. Auzu billahi minasyaitonir Ya ahlal kita bila taglu fi dinikum fi dinikum, fi dinikum wala takulul ala Allahi illa ala haq wala takulu ala Allahi illa al-haq wala takulu takulu ala Allahi illa al-haq barang-barang coba wala taqulu ala Illallah illa haq Oke, okay, lanjut Inna, inna, inna ma, ma, Lanjut Inna ma la, in, inna ma masihu Isa sabnu Maryama 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 Rasul Rasulullah wa eh, kalimah wa kalimah tuh. tuh lanjut hmm. Alko Alko ha, ha ila Maryama ir Maryama wa ruhum wa ruhum mim Oke okay, stop ya <laughs> Sudah kalau azim. Luar biasa bacaan tadi Soraya alhamdulillah Uh, tinggal dibiasakan saja. Yang penting, kalau jamaah sekalian masih terbata-bata baca, intinya adalah biasa membaca Al-Quran. Insya Allah, dengan kita biasa membaca Al-Quran, kita akan lancar membaca Al-Quran, pelan-pelan, dan butuh proses. Nah, sekarang kita bahas nih, ada tahsin yang luar biasa. Kalau misalkan yang paling utama adalah ketika kol-kolah, ya, huruf kol-kolah, jangan sampai huruf kol-kolah itu ada baju di toko. Ba, Jim, Dal, To, dan Kaf. Nah, itu jangan sampai selain huruf itu kita kolokol kolokolahkan. Nah, misalkan dua. contoh Allahu Akbar. Nah. Jadi itu kan Kaf bukan huruf kolokolah. Nah, ini hati-hati. Jadi kita. Selain huruf kol jangan sampai kita kol kan? Terima asha kasih Allah. banyak Ustaz Abdul Kafi, Soraya. Tepuk tangan dong Ustaz Abdul Kafi dan juga Soraya. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita sudah melanjutkan pembacaan surah Anisa kita di ayat 171. Mudah-mudahan besok dilanjutkan lagi nih buat semuanya juga yang di rumah jangan sampai ketinggalan. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah sekarang kita langsung aja ya, kita minta buat jamaah yang di rumah yang mau telepon silakan. Buat para guru-guru kita, mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Abimaki dan juga Ustaz Zalulu boleh maju ke depan. Yang mau curhat kita kasih kesempatan langsung telepon sekarang ke 7918. ...87300 untuk ke Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-79187711. Ayo kita tunggu curhatannya. Langsung sudah ada yang masuk nih. Yuk kita angkat teleponnya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Moniji ini mau curhat silakan Oh iya. Oh, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya. Nah, Apakah saya berdosa jika saya menuntut hak saya kepada orang tua saya? Uh, apa? Uh, yang kedua, uh, apakah uh, ibu saya yang sudah meninggal tapi waktu hidup itu uh, dia mempunyai uh, gangguan jiwa selama 14 tahun se sampai meninggalnya, tapi dia nggak pernah sholat, tapi dia... Puasa terus, tapi uh, selawat, mewiris juga iya. Cuma dia enggak pernah sholat. Iya. Yeah. Oke, okay. saya minta tadi yang pertama diulang apa Mbak? Yang pertama tadi agak kurang jelas. Nah, apakah saya berdosa uh -huh. jika saya menuntut hak saya kepada orang tua saya? Menuntut hak? Uh, Maaf. -ah. Okay. Uh, orang tua saya se yang ibu, ibu tiri. Oh okay. ibu tiri. Bukan, ibu tiri ya. Iya. Dan tadi yang kedua adalah uh, ibu tirinya tadi adalah uh, sedang apa? Uh, iya apa akalnya tidak sehat ya ibu ya, benar ya? Bukan, bukan, bukan yang yang akalnya tidak sehat itu ibu kandung saya. Oh ibu kandung, iya iya hmm. iya. iya. Hmm. Oke, okay. terus apa, apakah dia tidak sholat ini tidak apa apa atau bagaimana keberdosa karena secara ya, akal sehatnya tidak sehat gitu loh, maksudnya ini agak sulit ngomongin. Mohon hmm. maaf, maaf sebelumnya ya, mungkin langsung iya, aja iya, di Ustadz iya. Maulana mohon izin dijawab. Alhamdulillah, terlepaslah dari dosa bagi orang yang hilang akalnya. Artinya, kurang waras, ya. Abimaki, satu bentuk kesyukuran buat kita, ada dua yang langsung masuk surga: anak-anak kecil tidak punya dosa sama sekali, kemudian orang-orang yang tidak waras. Maksud saya, jadi orang tidak waras, tapi jangan berdua juga, supaya tidak waras, Ibu. Nah, jadi, mohon izin, kita sebagai keluarganya yang memaklumi orang-orang seperti ini apalagi dalam hal ini yang kena ujian adalah ibu kandung persoalan persoalan masalah arta gonogini arta tuntutan menuntut tuntut menuntut diselesaikanlah dengan cara kekeluargaan dulu supaya tidak terputus sila silaturahmi karena ibu tiri itu adalah ibu sambung kita karena ibu yang menjalankan tugas ibu ibu kita yang sebenarnya digantikan oleh ibu sambung ini atau oleh ibu tiri ini. Jadi jangan pernah memusuhi ibu tiri, tetap jalin silaturahmi. Karena ketika kita bercekcok sama ibu tiri, otomatis yang sakit hati siapa? Bapak. Bapak. Padahal bapak adalah orang tua kita. Ya itu. Ini masalahnya juga kalau misalnya kadang-kadang bicara masalah ibu tiri ini kan nggak memang gak semudah itu dalam praktek di lapangan ah. ya. Kadang-kadang memang anak-anak ini suka minta hak apa segala macam seperti dia mau minta hak kepada ibunya sendiri ini gimana? Boleh gak katanya seperti itu? Setiap segala sesuatu ada haknya. Maaf ya bunda ya ketika memang kita bicarakan dengan cara yang baik ada haknya. Karena memang ketika kita melihat bahwa e, beliau adalah istri dari ayah kita jangan sampai nanti memutuskan silaturahim atau hubungan menjadi tidak baik karena hal tersebut setiap sesuatu ada haknya haknya pun juga ada tapi dibicarakan dengan cara yang baik cara yang baik nah Ustaz Abimaki mohon izin kadang-kadang gini kita bicara masalah orang tua kalau kita bicara masalah orang tua kita yang bicara masalah telah menyekolahkan kita segala macam pengabdian kita tuh kayaknya seolah-olah tulus tapi kalau misalnya kita anak tiri atau anak sambung nih mungkin mohon maaf sebelumnya mbak ya ini kadang-kadang kan orang tua tiri ini kadang-kadang suka ngomong begitu anak tiri nggak terima ini bagaimana nih apakah seolah-olah kayaknya wah ini orang anak orang tua tiri saya kok nuntut-nuntut sih kayak minta kebaikan gitu seandainya. Kok padahal kayaknya berpengalaman banget. Enggak ini saya banyak dengar cerita tentang orang-orang ya. Alhamdulillah ya. saya gak tiri, ya, Bismillahirrahmanirrahim seandainya mungkin ada yang begitu lalu hmm. mengungkit-ungkit apa yang telah dilakukannya diberikannya, saya rasa yang namanya anak tetap menghormati kepada ibu walaupun hmm. yang namanya ibu sambung hmm. karena yang namanya Siti Fatimah dan Zainab juga yeah. uh, Ruqayyah tetap menghormati daripada istri-istri Rasulullah SAW ataupun ibu sambungnya mereka hmm. ya tetap mencintainya tapi ingat jangan hanya minta hak-hak saja kewajibannya dia sebagai anak kepada ibu sudah ah, dilakukan apa belum ya kalau misalnya saya minta hak kewajibannya sudah diselesaikan anda belum. Anda sudah menghormati ibu Anda belum. Karena Insya Allah kalau sudah menghormati ibu anak kepada ibunya dan ibu Insya Allah akan menyayanginya. Itu Amin. pertama, lalu yang kedua. Betul. Tadi kalau seandainya sudah wafat ibunya dalam keadaan begitu, yang terbaik adalah tidak ada masalah karena beliau sudah wafat. Sekarang yang masalah itu Anda sudah mendoakan apa belum kepada ibunya? Oh, itu yang jadi masalah. Iya. Jadi betul. sekarang ini semua bisa dirubah dengan doa anak yang masih ada di dunia. Masya Allah, ya ini mungkin buat Mbak yang di rumah yang curhat nih, ya jelas jadinya ya. Yang pertama tadi bicara masalah tentang hak, tadi sudah dijawab oleh Ustadz Maulana dan juga Ustadz Zalulu. Bicara masalah orang tua tiri itu, walaupun orang tua tiri adalah tetap ibu kita, jangan hanya menuntut hak, tapi jalankan kewajibannya juga. Dan selanjutnya bicara masalah orang tua yang hilang akal itu, insya Allah tidak ada permasalahan, apalagi sudah meninggal, tergantung bagaimana sekarang, Mbak, mendoakan orang tua supaya bisa masuk ke surganya Allah. Masya Allah luar biasa. Sekarang Alhamdulillah dari empat tadi yang sudah kita janjikan, ya, bicara masalah tentang orang yang mau masuk atau bertobat yang langsung diterima. Yang pertama sudah dibahas oleh Ustaz Abimaki bicara masalah penyesalan dari lubuk hati yang paling dalam. Tidak akan melakukan kembali. Nah yang kedua, sekarang langsung aja kita minta guru kita Ustaz Maulana untuk memberikan penjelasannya. Tepuk tangan Ustaz Maulana, Mo Mohon izin silakan. cara mencuci yang baik. Sama. Mau tobat? Mau. Mau agar tobatnya diterima? Mau. Nyesel dulu. Dan yang kedua. Meninggalkan langsung maksiat yang diperbuat tanpa ditunda. Langsung ditinggalkan. Tidak ada tunda-tundaan. Aku mau berhenti berdosa. Tidak akan mencubit orang. Tapi masih nyubit. Tinggalkan cepat. Tidak memukul orang. Cepat tinggalkan. Mencuri. Tinggalkan cepat. Ibu masih ketawa ya? Bu. Yeah. Allah tidak ridha hamba yang beriman larut dalam maksiat. Jadi kalau Anda mau beriman Kita mau jadi baik Cepat tinggalkan Tinggalkan Kapan tidak ditinggalkan Bisa jadi maksiat itu akan berulang kembali Be ya. Kalau memang mau meninggalkan maksiat Berupa yang menyebab maksiat itu Yang penyebab maksiat itu ditinggalkan Dibuang Makanya mohon izin kepada semuanya yang betul-betul ingin meninggalkan maksiat. Ayo hijrah. Tuh dua tiga hijrah. Tuh dua tiga hijrah. Tinggalkan. Maksiat berupa penyebab kesempitan dan siksaan. Karena ketika kita masih berada dalam tempat maksiat atau sesuatu yang yang kita berbuat dos, maka selama itu kita akan berada pada kesempitan dalam dalam keadaan apalagi susah mendapatkan hidayah, susah mendapatkan petunjuk karena kita masih berada dalam kemaksiatan. Karena belum ditinggal. Bagaimana bisa diterima tobatnya? Bagaimana bisa diampuni dosanya kalau masih berada di tempat itu? Maksiat itu jangan kalian menganggap eh, dosa itu kecil. Karena biasanya gampang, Ntar sore tobat. Tahu-tahu sebelum sore, siangnya udah mati dia. Jangan tunda. Berbuat dosa itu tadi sudah dipaparkan Ustaz Maki bahwa kalau orang berbuat dosa itu wajar kalau salah ya. Wajar kalau salah ya. Yang tidak wajar itu kalau tidak mau mengakui. Tidak mau menyesali. Tidak mau meninggalkan. Ayo jamaah. Maksiat itu membuat sulit semua urusan. Kenapa doa kita tidak dijawab? Karena ada dosa yang menutup. Tik, tik, tik. Bukan itu, Bu. titik titik dosa. Kirain tik titiknya begitu. Hujan rintik-rintik. Bukan ini di hati, titik-titik <laughs> hitam nih, Bustad, ya, Pak ya. Gini-gini. Ah. Kalau ada kaca tiap hari di lap. Mm -hmm. Tiap hari di lap ah, itu ah, akan bersih. Betul. Tapi kalau ditinggalkan selama seminggu bukan lap Berde, Bu. lagi. Harus pakai kain. Betul. Kalau sebulan harus pakai kayu. Ah. Kalau kelamaan, ya nganti, ganti, kacanya. Masya Allah, tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Jadi ya, tadi ya sudah dijelaskan ya, yang pertama tadi adalah penyesalan. Yang kedua bicara masalah tentang langsung meninggalkan maksiat dan dosa tanpa ditunda-tunda. Dan yang ketiga, kira-kira apa nih? Langsung aja yuk kita panggil Ustazah Lulu Susanti. Tepuk tangan Ustazah Lulu. Silahkan ya, Ustazah Terima kasih Kak Farley. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Sakinah, mawadah, warohma. Amin ya Allah ya Ibu, pengen taubat ibu. Mudah-mudahan ya bu ya senantiasa hati kita ketika melakukan kesalahan segera bertaubat. Tadi yang pertama menyesal, yang kedua meninggalkan kemaksiatan, yang ketiga niat ada tekad tidak mengulangi kesalahan tersebut. Ibu. Innamal a'malu biniya segala sesuatu bermula dari niat. Orang pengen belajar niatnya kuat, alhamdulillah lancar. Lama-lama yang tadinya dia susah, tapi ketika senantiasa dijaga, oh masya Allah susah nih belajarnya, tapi ketika belajar terus senantiasa memahami bagaimanapun caranya bertekad untuk paham, insya Allah bisa. Karena memang sejatinya batu ketika senantiasa terus menerus ditimpa oleh air akan bolong ya Bu ya akan senantiasa dipecah oh iya Masya Allah itulah senantiasa ada tekad dalam diri kita kemudian bagaimana tekad kita setelah tadi niat bertekad tidak akan mengulanginya lagi ibu hamba Allah apa bukan Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah menciptakan manusia jin tujuannya untuk beribadah kepada Allah orang yang memiliki tekad yang kuat akan menjadi kembali seperti hamba Allah saya mau tanya ibu siapa di sini ngaku hamba Allah Kata siapa ibu? Kata saya ya Allah, kata saya. Kita bilang inna wa 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 Amin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup, matiku hanya untuk Allah. Ya, yang mendapatkan gelar hamba Nabi Muhammad dapat gelar hamba dalam Quran surah Al Isra Bani Israel ayat 1 Subhanallah di asrobi abdihi dengan hambanya. Kenapa? Karena kualitas hambanya terjaga. Ketika kita mendengarkan azan lagi asyik kita di pasar ibu, kira-kira segera memenuhi apa enggak? enggak? Enggak, ya Allah dia jujur ah, amat nih. Itu kerudung bagus banget, wow. Andi lau makan permen, silau men. Akhirnya dibeli sampai akhirnya ketika kita melaksanakan sholat, entar-entar dulu. Ketika kita bertaubat ada tekad kembali menjadi hamba. Hamba Allah bagaimana meraih ridho Allah. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga kualitas hamba kemudian meraih bagaimana mendapatkan gelar mukorobun dekat dengan Allah karenanya ibu maaf usia umat Nabi Muhammad 60 bahkan sampai 70 dan sedikit orang yang lebih dari itu ya Bu ya Nah kemudian bagaimana ada yang namanya program akselerasi percepatan umur kita udah tua banget ya Bu ya makin hari makin berkurang apa yang harus kita jaga untuk mendapatkan gelar mukorobun dekat kepada Allah yang pertama al-awqatul fadilah Waktu yang utama, malam bangun sholat. Malam kita tahajud memanfaatkan waktu malam Qiyamul Lail bahasanya bukan sholat lail Qiyamul Lail ibu baru bangun ya Allah belum connect nih mata belum connect nih pikiran kita zikiran dulu salawatan dulu sampai akhirnya kita connect baru ambil yurdu sholat kemudian yang kedua waktu yang utama kemudian tempat hmm. yang utama masjid qalbuhu mu'allakun bil masjid jadi pribadi yang hatinya dekat dengan masjid Batal. memakmurkan masjid yang ketiga amal yang utama sahabat nanya apa aja amal yang utama sholat di awal waktu Bakti ya hmm. orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Insya Allah, mudah-mudahan mudah kita untuk melaksanakannya. Amin. Amin, Amin. 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 Ya Amin. Amin. Ikan lohan punya babarkah? Kak, mudah-mudahan berkah. Amin, masya Allah. Tepuk tangan saja dulu. Ada ada aja. Andi laulah makan permen tambahin cilok, cilok main kecolok katanya gitu sekalian. Ya. Aduh ini Masya Allah nih, Cilomain. jadi sudah ada tiga ya dari empat yang akan kita bahas hari ini. Bicara masalah tentang rahasia yang uh, kita nih buat taubat nih langsung dijawab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama bicara masalah penyesalan yang datang dari hati. Yang kedua segera meninggalkan maksiat dan dosa tanpa ditunda-tunda. Yang ketiga bertekad dan berniat karena Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang selanjutnya akan dibawakan oleh Ustaz Lalu, Saya yang mau tanya pasti akan dijawab yang keempat nanti. Dan juga ada tahu solusi dari Ustaz Abimaki, mohon izin. Tentang apa nih Ustaz Abimaki? Allah, insya Allah, di segmen akhir ini atau keempat ini, saya akan sampaikan e, nikmatnya ataupun indahnya kalau orang diterima tobatnya oleh Allah SWT. Masya Allah, ya. Apa keindahannya nanti Apa nanti. Insya Allah. Nanti sabar semuanya. Ustadz Maulana, juga gak sabar. Apalagi yang di rumah, yang di rumah makanya jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel, tetapi selama itu indah. Jamaah. E -e. oh jamaah. E -e. alhamdulillah.